Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita mendapat undangan, yaitu di salah satu hamba Allah yang mungkin yang selama ini dia ini merasa ada kelainan, Bu, ya. Kelainan atau kejanggalan di dalam dirinya. Mungkin ada pernah mengamalkan sesuatu atau gimana, kita nanti kita ungkapkan, kita cari tahu apa masalahnya, apa yang ada di dalam dirinya, apakah itu semua ada amalannya atau gimana, nanti kita cari tahu. Sebelum kita mulai, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhlid wal-khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila sirat Al-Mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-qadrihi wa miqdarihi al-azim wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada malam hari ini adik ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana kita mulai? Bagaimana Bu, ya, namanya Bu, ya. Jadi selama ini yang dialami Ridwan ini apa, Bu? Apakah dia mungkin sering lari keluar atau bagaimana? Keganjalan, keanehan sama Ridwan ini, atau bisa kerasukan, atau Pak pernah kerasukan, lari. Itu kemarin kan modelnya kayak datang gitu, macam mana lah, kayak ngaung gitu, kayak harimau gitu, ya. Tapi sekarang tak lagi, kadang mau jadi tak bisa nampaknya. Itu ngomong terus, meracau, pokoknya mulut ini ngoceh terus. Sudah berapa lama, Bu? Lebih, masa 5 bulanan. Jadi istighfar dulunya. Kalau puasa nih, puasa deh, Bu. Tak pernah puasa. Di belakang dia. Di belakang dia. Jadi insya Allah kita akan mediasi, kita akan ke dalam mediator apa maksudnya di tubuh adik ini, ya. Insya Allah atas izin Allah. Ini bantalnya Ridwan bisa bentar badan segini, belakangnya abang. Iya, belakangnya. Tak apa-apa, aman kok. Ada sini, ada sini. Banyak kawan kita, banyak nih. Allah. Ini bulu nih tangannya. Nah. Tak apa, istighfar aja. Istighfar, astagfirullah. Inna
Silaturahmi, kamu kesini. Bisa masih ada. Kami hanya ingin silaturahmi. Kenapa anak ini seperti ini? Kami ingin tahu apa penyebabnya. Bawa kemana? Alamku. Alam kamu di mana? Alam kamu di mana? Alam jin. Alam jin. Dia manusia. Belum saatnya dia dua ke alam jin. Istighfar. Apa hak kamu membawa dia ke alam kamu? Dia yang kebawa. Kamu apa? Aku. Hah? Apa hak kamu? Dia ada amalan. Oh, amalan. Yang memanggil kau. Siapa yang memberi dia amalan itu? Tuh, punya mau ambil. Jadi makhluk ini ingin membawa anak ini ke alamnya, ke alam jin. Jadi ini adalah makhluk dari amalan adik ini selama dia belajar. Ya, selama dia belajar di pesantren ya. Hah? Jadi guru dia, suruh pengapaan? Suruh dari gurunya ya. Ya. Jadi kamu katanya seperti syekh-syekh itu sorban gitu ya. Kenapa jadi harimau seperti ini? Oh, wujud asli. Oh, jadi kamu itu hanya tipu daya. Sudah banyak yang mengobati hari ini. Ya. Jadi tipu daya kamu aja ya. Jadi untuk saat ini cukup sekian dan terima kasih. Ya? Tidak. Kenapa tidak? Dia sudah berjanji. Loh, kapan dia berjanji? Dia hanya mengamalkan, dia tidak tahu apa yang diamalkan dia. Beri aku. Sama kamu tidak peduli juga. Dia tidak tahu ke timur. Dia tidak tahu. Ini kunci. Awas. Mau kemana kamu? Hah? Aku ingin membawa tubuh ini kau. Iya. Coba. Ampun. Coba saja kalau bisa. Ampun. Hah? Iya. Kata itu. Baru itu aja kamu udah minta ampun. Ya. Panas. Hah? Pasan. Oh, pasan. Jangan har, jangan har. Ah, janji dulu. Iya. Janji. Janji apa? Aku tidak akan kabur. Kalau kamu kabur.
Kamu dirajam ya kalau kamu kabur ya. Nah, sini kita komunikasi dulu. Komunikasi. Bicara apa? Ya, kita hanya ingin kami hanya ingin mencari informasi. Apa-apa. Ya. Apa-apa kok. Katanya kamu malaikat. Iya. Dia mengaku malaikat. Nah, kalau kamu malaikat kan iblis. Mana tinggi? Tinggi malaikat atau iblis? Sekarang tinggi malaikat. Tinggi malaikat. Iblis. Ya, tapi kamu harimau malaikat harimau ya? Malaikat. Hah? Apakah malaikat itu sesosok harimau? Tidak kan? Kamu jangan menyesatkan umat, jangan menyesatkan manusia. Ya? Jangan pernah lagi mengganggu salah manusia. Hah? Itu cobaan bagi dia. Ya, kamu yang menyesatkan dia kan? Iya kan? Di atas itu siapa? Nang buahmu siapa tuh? Itu prajuritku. Ya. Serang mereka yang ada di sini. Oh, serang lah. Serang ya. Terima bersih. Jadi kamu ketuanya? Ya. Kamu ketuanya. Ya, apa ketuanya lemah kayak gini? Hah? Saya bukan lemah. Jadi? Baik, teman-teman. Takut. Lemah dia tidak lemah tapi takut katanya. Baru saat itu kamu lihat tuh sama anggota kamu tuh diketawakan lu. Masa ketuaan ketawakan malu lah. Bukan anggota saya, kalian sekap. Jadi? Ini siapa lah? Apa mau kalian? Ya. Keinginan kami, keinginan keluarga ini ingin supaya adik ini normal lagi seperti biasanya, seperti manusia yang lain. Wah, dia harus ikhlas untuk melepaskan. Iya, insya Allah diikrarkan nanti diceraikan. Ya. Dan sekalian tarik energi kamu yang ada di tubuhnya. Jangan menyerupai yang lain lagi, seperti Syekh Usorban, menyesatkan umat kamu ini. Ya. Udah berapa lama udah jumlahnya? Oke. Hah? Udah berapa? Jadi baru diamalkan sama dia, kamu langsung wujud. Kamu tercipta dari amalan tersebut, gitu. Ya. Nah, satu lagi. Mengapa dia masih linglung itu, atau ada sukmanya atau apa yang kamu tahan, bagaimana? Sukmanya sudah hilang sekarang. Ya. Kamu kembalikan semuanya. Tidak bisa. Hah? Oh, sudah masuk ke dalam. La haula wala quwwata. Siapa bilang tak bisa? Hah? Siapa bilang tak bisa? Aku kembalikan sukmanya. Tidak. Mau dirajam? Coba. Ya, kamu lihat di sini. Hati-hati. Aku
kepada mertua. Oh, tambah lagi. Tambah banyak. Karena tumbal sudah ada. Ia sudah matanya. Aku bersedia. Sudah. Sudah cukup sakti kamu. Cek dulu. Wan, mama ya?
Nih nengok dulu betul-betul belum tengok dia sudah. Kakak siapa namanya? Ini siapa Ridwan? Siapa? Itu ini? Itu. Ini ya, masa tak nampak nih. Siapa? Masa tak kenal tantenya? Matanya di matanya. Kenangannya. Ingatannya apa? Sudah tahu ya ini siapa, Ridwan? Siapa? Baru cerah mukanya tadi. Energi kamu tahu ya, energinya. Khususnya kan? Yang membuat hak-hak ya, sangat mobil. Anggap ucapan terima kasih. Tinggalnya karena. Buang-buang lewat. Siapa nama aslimu? Ridwan Syafi ya? Baik. Dia tuh waktu kecil di haki ke Yusman, iya. Sering sakit dipindahkan Ridwan. Ada lagi? Tidak. Betul-betul. Siapa Ridwan? Masih mumpasin, tidak tahan tinggal aja di dalam. Sian, demam dia. Suruh kurir ya? Suruh kurir jati ya? Sudah japi ya? Sudah. Jadi mana japi ya? Jadi yang mau dijadi gadungan itu siapa? Si siangnya. Sama keluar ya. Jangan itu. Jangan ya. Sudah apa dulu budak? Jangan. Itu energinya ada ya? Energinya ada ya? Itu tarik energi anak itu. Ada anaknya, keluarkan. Tarik energi kamu ya, bersihkan. Bersihkan apa dia? Jangan, kesian dia. Berarti energi dia? Kamu bersihkan? Kamu kan bersekongkol sama dia? Bukan aku. Kamu kan tarik energi anak itu. Gimana? Aku hanya meminta kamu saat aku penting. Jadi yang ada energi yang tidak bagus itu kan dari dia juga kan. Siapa? Kamu Sinta. Sinta, nama Sinta. Siapa namanya Sinta? Ada nama Sinta. Ya siapa namanya? Sinta. Sinta. Oh iya itu. Kalau itu Sinta eh. Oh nak cerita tu. Itu siapa? Sino. Jadi, ini kamu sudah pingsan kan, kawan kan? Tunggu, saya pergi ya. Balik. Karena bisa nih, bu, sudah.
Tuh, kamu sana. Kalau kayak nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belum selesai. Paru-paru lah dulu. Mereka masing-masing cipung udah apa makhluk hancurkan musnahkan kedengar ya itu nama marwah saya tuh tumbal juga dan pertolongan ya jadi yang mau obat tiga kemarin ini tahu belum yang masih masih ini kok anak buah banyak kok ngeper duluan ada punya punya jin-jin juga gitu. Jadi kalah jinnya. Penemuan kamu pasukannya rowo-rowo ya. Apa itu pasukan kamu gigiti? Macam-macam. Bawa bawa bagian serahkan ya. Kita sampai ribut juga ada. Ayo yang ini. Oh tahu ya. Kamu kalahnya masih ada, kamu cari tempat temunya masing-masing aja lah, ya, mau dicarikan tempatnya. Hanya kamu mau raja-raja ihar aja lah. Oh tidak mau ya. Nah itulah kamu banyak betul mengalami korban sudah. Nah, cari tempat kamu, tunjuk di mana. Pindahkan aku di hutan ujung sekali. Dekat Sarolangun Jambi Jaya. Dekat yang nomor 2 ini. Ada sungai. Tapi kamu janji jangan ganggu manusia lagi. Ya. Kalau mau retak buah itu banyak sudah. Kita situ aja lah. Nanti kita kasih kenang-kenangan kamu ya. Ya. Kenang-kenangan dari kami. Ya. Iya, kenang-kenangan. Baik, ini kasih kalungan. Iya. Dan kasih kenang-kenangan di tempat kamu yang baru, kenang-kenangan dari kami. Tak boleh. Bukan kenang-kenangan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ari sanan bayn sholli wa ala bukan daripada asalnya Allah. Bila kamu berbuat zalim, salawat kezaliman itu akan menghancurkan kamu sendiri. Itu salahnya. Jadi ketua yang bijaksana ya. Kalau ada anggota kamu, anak buah kamu yang zalim manusia, kamu bantai ya. Berbuatlah kebaikan, membantu sesama pendiri ciptaan Allah. Ya. Ada lagi mau sampaikan? Sudah.
Kamu muslim ya? Awalnya muslim, sekarang murtad. Pindah agama kamu? Ya. Munafik. Berarti kamu tahu siapa yang ciptakan kamu? Bertobatlah. Balik lagi lah kamu ke agama Islam. Lebih indah siang itu ya. Kalau ada yang memanggil kamu, narik kamu, jadi kamu mau. Kamu lawan ya. Dukun-dukun walaupun yang narik kamu, jadi kamu mau. Jadi sah, dari tempat kamu sudah tahu kan? Nah, keluar lah. Katanya soal dikeluar lah. Kamu kerja yang bawa dia, tak apa kan? Saya paham. Ya, paham lah. Assalamualaikum. Sip dah, turun. Buat raja dulu. Untuk pindah kalau. Lu sebenarnya raja ya? Iya, jangan lagi ya, super ya. Tarik nafas, Allah. Ada kekuatan kamu? Hah? Enggak, masih ada kekuatan? Hah? Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah selesai melakukan pengobatan pada hadir kita. Insya Allah atas izin Allah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan kembali pulih seperti biasanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kita, Elvin Carlos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.